Ya, serasa mendapatkan kesempatan hidup kedua. Memang tidak mudah untuk mendapatkan donor ya. Jadi sebenarnya berikutnya itu udah saya dalam posisi berserah diri, pasrah kepada Yang Maha Kuasa, sampai akhirnya saya bertemu dengan jalan untuk menuju transplantasi ginjal itu. Donor organ manusia, sesuatu yang terdengar mengerikan dan enggak biasa. Namun, dalam kenyataan dunia ini, donor organ adalah hal yang bisa terjadi pada siapa saja. Anton misalnya, seorang penerima donor ginjal merupakan satu di antara sedikit contoh itu. Ceritanya dalam menerima ginjal dari orang lain memperlihatkan betapa kompleksnya urusan ini. Anton divonis gagal ginjal pada 2013. Penyakit ini membuatnya hidup dalam keterbatasan. Ia tak dapat bekerja secara maksimal dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Di waktu bersamaan, ia juga mesti rutin cuci darah. Pada 2018, ia memutuskan untuk transplantasi ginjal. Kalau keputusannya sendiri nggak di tahun kelima itu cukup panjang. Prosesnya itu hampir setahun ya, jadi mungkin setahun sebelumnya itu sudah memutuskan untuk menjalani transplantasi ginjal. Kan itu proses yang panjang, itu ada pengecekan masing-masing saya sebagai penerima donor, terus pemberi donor juga harus dicek secara kesehatan, kecocokan ginjal, segala macam. Itu cukup panjang prosesnya dan lumayan melelahkan, dan akhirnya sampai pada hari operasi transplantasi itu yang kemudian mengubah hidup saya. Memang tidak mudah untuk mendapatkan donor ya, dan di Indonesia sendiri kan belum ada suatu regulasi yang mengatur tentang bagaimana donor, bagaimana landasan hukum untuk memberikan donor seperti itu, kayak gitu. Makanya ya tidak mudah untuk bisa mendapatkan donor, sehingga akhirnya saya mendapatkannya. Lega, begitu yang Anton rasakan ketika mendapat kepastian donor ginjal. Sebelumnya, ia beradu dengan banyak kecemasan. Semua orang pasti yang menderita gagal ginjal atau sakit parah lain mungkin akan berpikiran seperti itu, bahwa usia saya sudah mungkin tidak lama lagi gitu. Apalagi kalau saya cuci darah itu kan ada beberapa pasien yang lain itu biasa berbarengan itu. Teman ngobrol yang sebelah tempat tidur, kita ngobrol. Pas seminggu berikutnya ternyata udah nggak ada, ditanya sudah meninggal, nanti mendapat kabar ini sudah meninggal. Jadi ya dalam hati saya tinggal nunggu giliran aja gitu kan. Begitu operasi saya di RCM waktu itu, begitu dipasang ginjal baru, terus setelah itu fungsi ginjal saya langsung normal. Tadinya kan saya udah tidak bisa buang air kecil ya, karena ginjalnya berfungsi, itu langsung bisa. Masih lama nggak? Apa gimana? Oh ya udah ini. Siapa nih? Ya, nunggu pendonor saya yang ngasih ginjal ke saya. Nah, ini pendonor saya ya, istri saya sendiri, Yuli Afiati. Alasan utama sih sebetulnya kemanusiaan ya. Sebetulnya sih awalnya dia menolak ya. Tapi saya bilang saya pengen lihat anak-anak saya, pengen punya ayah yang sehat, bisa kumpul sama-sama gitu kan. Keinginan Yuli untuk mendonorkan ginjal kepada Anton, suaminya, sudah muncul sejak lama. Dorongannya makin kuat kala ada kawan yang berhasil melakukan donor ginjal. Jalannya tak mudah. Ia harus meminta izin kepada beberapa pihak agar donor ginjalnya berjalan lancar. Dari orang tua, kantor tempatnya bekerja, pemuka agama, hingga anak-anaknya. Bukan penolakan sih ya, bentuknya mungkin apa sih, mempertanyakan kenapa sih harus sampai sebegitunya gitu, kenapa harus begitu gitu.
Enggak, saya bilang saya udah teteng gitu, kalau bahasa Sundanya udah teteng gitu kan, saya udah bener-bener yakin saya pengen donor untuk suami saya gitu, doakan saya aja gitu. Yuli sempat khawatir bahwa kondisi fisiknya akan mengalami perubahan signifikan. Terlebih organ yang ia donor bukan sembarang organ, ginjal. Kalau secara fisik nggak merasakan apa-apa ya Mbak, alhamdulillah. Karena kan yang nggak ada tuh di bagian tubuh dalam ya. Jadi biasa-biasa aja, beda mungkin dengan organ yang di luar kelihatan ya kehilangannya. Tapi kalau ini nggak ya, nggak ada perbedaan. Alhamdulillah sih nggak ada perbedaan apa-apa. Di Indonesia, perkara donor organ memang sangat rumit. Artinya, donor organ hanya boleh untuk keperluan medis yang mendesak. Selain itu, proses medisnya juga melewati banyak tahapan yang ketat. Ya, rasanya bagaimana saya mengucapkan itunya ya, susah karena tidak sekedar dengan kata ucapan terima kasih mungkin itu. Bagaimana saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi, berterima kasih, dan atas ginjal yang diberikan kepada saya, bagaimana ia rela berkorban untuk saya demi menopang hidup saya, itu sangat terima kasih yang luar biasa sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Hidup setelah donor, Anton mengakui berjalan baik-baik belaka. Meski begitu, ia masih harus mengonsumsi obat secara rutin. Ya, setiap hari itu siap. Jadi obat itu diminum pagi dan malam. Jadi obat itu kan meredam sisi imun tubuh. Itu daya tahan meredamnya itu dari, kalau nggak salah 12 jam ya yang saya minum itu. Jadi misalnya saya minum jam 9 pagi, berarti itu jam 9 malam udah harus minum lagi. Itu disiplin gitu, untuk menjaga terus sistem imun itu. Di luar itu, Anton mengaku seperti mendapat kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Ya, serasa mendapatkan kesempatan hidup kedua. Jadi ibu sekarang ginjalnya berapa? Satu. Tiga justru dia. Ginjalnya tiga, kalau saya cuma satu.